Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Edival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Sub-Uclick Fusion yang lagi ready stock di Jaya Edival. Nah kali ini saya akan mengulas secara full set ya Sobat Bedilir. Jadi di samping saya ini sudah ada berbagai varian popor Sub-Uclick, yaitu yang paling atas ini yaitu ada senapan Sub-Uclick 2565 dengan popor klasik coklat. Kemudian yang barisan paling bawah ini ada senapan angin Sub-Uclick 2565 dengan popor Magnum hitam krom ya Sobat Bedilir. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edival. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas satu-satu dari senapan Sub-Uclick yang lagi ready stock di Jaya Edival. Nah yang pertama yaitu ada senapan angin Sub-Fusion 2565 dengan popor klasik coklat ya Sobat Bediler. Jadi untuk senapan angin ini saya padukan dengan teleskop Spike Mildo 312x40. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Edival. Selain memiliki harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, senapan angin ini pun juga sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bediler yang masih pemula, karena untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simple ya Sahabat Bediler. Dan untuk pengisian anginnya ini menggunakan sistem pompa manual ataupun menggunakan sistem pompa uclick ya Sahabat Bediler. Jadi untuk minimal pompanya ini bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali. Nah jadi ini semakin banyak pompa yang dihasilkan dari senapan Sub-Fusion ini, maka semakin besar pula untuk hasil tembakannya ya Sahabat Bediler. Nah kemudian untuk varian popornya ini berwarna klasik coklat krem ya Sahabat Bediler. Jadi ada sedikit ukiran-ukiran di popornya ya Sahabat Bediler. Oke lanjut, kita akan mengulas spesifikasi singkat dari teleskop ini ya Sahabat Bediler. Jadi ini teleskopnya ada teleskop Spike Mildo 312x40 AOL ya Sahabat Bediler. Jadi teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya Sahabat Bediler. Nah tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari uclick, gejluk, dan juga PCP ya Sahabat Bediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilannya jika dipadukan dengan teleskop Spike Mildo. Nah untuk tampilannya semakin elegan dan cakep banget ya Sahabat Bediler. Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Nah ini saya taruh dulu. Oke lanjut untuk senapan angin yang kedua, yaitu ada senapan angin Sub-Fusion 2565 dengan popor Magnum hitam krom ya Sahabat Bediler. Kali ini untuk senapannya saya padukan dengan teleskop Predator 39x40. Nah jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilannya jika dipadukan dengan teleskop Predator anti getar. Nah kali ini saya akan mengulas teleskopnya saja, karena untuk senapan anginnya untuk spesifikasinya juga sama seperti ulasan yang sebelumnya ya Sahabat Bediler. Jadi yang menjadi pembeda antara senapannya itu hanya terletak pada bagian popornya saja ya Sahabat Bediler. Kalau yang pertama tadi yaitu untuk popornya bervariasi klasik coklat, dan yang saya bawa ini yaitu ada popor Magnum hitam krom. Nah jadi ini saya hanya mengulas dari teleskopnya aja. Jadi yang saya bawa ini ada teleskop Predator anti getar yaitu 39x40. Nah teleskop Predator ini sangat membantu bagi sahabat bediler yang membidik jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter. Dan untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di berbagai medan ya sahabat bediler. Jadi bisa di medan indoor maupun di medan outdoor. Dan tentunya untuk teleskop ini juga sangat cocok digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin, mulai dari uclick, gejluk, dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah oke sahabat bediler, ini saya taruh terlebih dahulu ya.
Oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan-senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin sub-uklik terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Nah untuk harga secara full setnya nantinya bisa langsung ditanyakan ke admin Jaya Air Rifle, dan untuk informasi pembeliannya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga senapan-senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.